Oke guys, kembali lagi dengan saya Grimjul, dan kali ini kita bermain lagi Grotopia, game kesayangan kita guys. Dan kita akan melanjutkan DL to BGL series kita. Dan kali ini kita ada proyek baru lagi kita guys. Dan kali ini kita menggunakan metode seperti di Aqua Cave, tapi ini bukan Aqua Cave. Dan kita akan membeli Cloud Seed. Cloud Seed. Oke, posisi kita masih 63 DL. Kita akan membeli Cloud Seed. Cloud Seed. Kok Cloud Seed? Buy Cloud. Buy. Oh, ini udah ada. Buy Cloud. Buy Cloud. Jadi di sini kita mau lihat yang jual cloud. Oke, gua mau teriak dulu. Boy clouds. Need tons. Who sell? Siapa yang jual? Oh, ini dia juga beli. Nah, kata temanku ada yang jual cloud bloknya murah. Namanya kalau nggak salah ini si Rek GT yang punya ini, Ranked Spot nama tempat jualannya. Rank, aduh lama banget ini airnya. Nah ini kan Rek GT benar. Nah di sini, nah itu dia ada cloudnya. Nah, cloudnya dijual 17/1. Stoknya ini banyak ini, lumayan ini. Lumayan ini stoknya ini. Untuk cloudsnya lumayan 17/1, guys. Jadi gua akan membeli dari sini. Oke, dan kali ini kita sudah membeli cloudsnya. Sini udah aku hitung 8.436/17. Soalnya cloudsnya tadi dijual, cloud bloknya dijual 17/1. Jadi kita hitung 8.436/17. Dapatnya 497. Dan udah aku spend. Dan lupa gua record yang buat apa, ngebreaknya. Soalnya ini udah aku break, terlanjur aku break. Dan dapat seed sekitaran begini. Dapat 2700. Ini kalau enggak salah pas nanam kemarinnya Aqua Cave 2600 itu enggak sampai ya ini. Coba kita coba ya. Kita akan nanam seed ini. Dan jangan lupa untuk menggunakan overpower setnya dong kalau farmer. Ngebreak pakai Anches ini level 5. Pala body blockhead, diamond horn, sama Rayman. Juga dragon scarf atau Grizzak. Grizzak cannon kalau nggak salah. Hampir sama sih fungsinya. Oke, dan kita akan nanam. Kalau nanam ya pakai yang set biasa aja sih. Ayam doang. Cuman biar cepet, kita tambah speed medallion seperti biasa. Ini DCS cuma buat hiasin aja. Berat pegang Rayman kalau nanam. Speed medallion sama apa ya? Speed medallion. Oh, pure being, langsung pure being. Pure being. Nah, ini biar dia cepat nanamnya. Kita lihat, nah ini kan udah bekas brick ini, lihat ini ya, ini udah empty cloudsnya, ini juga udah empty, dapat seednya sekitaran begini, 2700 lebih. Kita lihat berapa seed gainnya ini, sisa seednya akan kelihatan ini. Dan kita lihat ini cloud berapa lama dia tumbuh, cuman 12 jam guys. Berarti kita bakal rotasi dong berulang kali. Jangan cuma sekali doang, diulang kali lah biar cepet itu. Oke,
Soalnya ini cloud kata orang dicari sih gara-gara nggak tahu juga sih benar yang dibilang itu dimas lagi buat dibuat sesuatu, nggak tahu dibuat apa ini cloudnya. Banyak yang sering nyari cloud, nyari seed-nya, nyari seed cloud-nya seperti itu. Juga cloud-nya kalau kita break, kalau kita pakai Dragon Scarf cuman 3 kali pukul doang. Pokoknya efek pickaxe-nya nyala, udah 3 kali pukul doang langsung jadi, kalau enggak jadi seed ya jadi block lagi, jadi double block. Aku tanam dulu ini. Aku tanam. Okay. Kita tanam dulu, guys. Okay, kita hampir selesai tanam ini. Ini clothes-nya kita hampir selesai tanam, guys. Dikit lagi kita kelar. Jangan lupa isi yang bolong-bolong biar ketanam semua. Nah, kelar dah sudah. Kita cek langsung di bawah berapa sisa seed-nya. 203. Apa benar ini 203? Kalau benar ya syukurlah. Kita langsung taruh sini, kita pasang ke 5 per 1. Okay, kita rotasi lagi, kita tunggu itu kelar, baru kita lakukan hal yang sama lagi. Panen, tanam sampai beberapa kali. Iya, gua mau ingetin kalau mau manen sekali lagi ya, pakai ini 200 foil sama sorrow sama DCS biar extra bloknya dapet seperti itu. Soalnya ini clouds kan nggak farmable, jadi cara ngakalinnya biar dia jadi farmable seperti ini. Okay, kita udah tersini, kita tinggal tunggu dia tumbuh lagi, terus kita panen, kita lakukan hal yang sama dengan rotasi. Jangan lupa untuk manen pakai yang tadi, sorrow plus minyak, fuel, dan DCS. Dan pas mukul pakai Ancest level 5, pas ngebreak terus pakai body block head. Okay, kita tunggu ya ini sampai tumbuh lagi. Okay, ini sudah kita break, sudah kita bikin jadi seed. Ini udah jadi seed, udah ada yang kita taruh di situ, seednya melebihi. Dan ini udah berapa kali kita rotasi, jadi udah cukup ya, udah capek gua ngerotasinya. Jadi kita bakal put seednya ya, kita bakal ngeput seednya di sini. Di sini ada 200 lebih baru aku taruh. Dan kita bakal naruh-naruh. Kita naruh-naruh seed dulu. Kita bakal naruh-naruh. Okay, dan akhirnya ini udah yang terakhir. Ini udah yang terakhir. Ini seed awannya ada sisa 44. Ini udah empty. Udah empty cloud seednya. Jadi kita bakal put dan bakal kita coba jual. Kita bakal coba jual ini 5 per 1 lagi, karena beberapa hari lalu di Bui Cloud laku itu 5 per 1 Bui Cloud. Kalau udah gak laku ya gua bikin jadi 6 per 1 begitu aja. Wah, gak ada orang ini. Seo Cloud 5 per 1 for seed. Gatons. Lima per satu
Megatons. Megatons. Roto 1 insom. Gua jual seat ini, jual seat, sell cloud seat, 25/1 gatons. Ini gua jual seat ya, mudah-mudahan dibeli lagi ini. Sell 5/1 cloud seat. Gatons. Mau dibeli enggak? Beli lagi dong, dihabisin stok terakhir ini. Sell cloud seed 5/1. Boy, okay. Go to 1 and some. Oh, cry. Dia mau bui katanya. Nah, ini ada bui kan. Apakah dia beli beneran ini? Kita lihat apakah ada bunyi-bunyian cicing gitu. Udah 5/1 loh ini. Nah, bener kan dibeli. Dibeli. Mantap jiwa. How you get? Yes. It's unf. Gak usah dibilang lah. Nanti dia cerita sendiri. Maybe. Okay, kita sudah mampu menjual cloud seed-nya. Mudah-mudahan dia beli lagi ini. Ini udah berapa isinya? Ini dari kemarin gua rotasi-rotasi dia beli tadi. Nah, di sini udah ada 11 deh. Kita tunggu sampai dia beli banyak gitu. Ayolah beli. Nah, mantap, dibeli lagi. Diborong terus saja. Diborong sampai habis. Gua enggak mau pakai SB-an, enggak mau pakai apa ini? Nggak mau pakai toa, megaphone, jangan dulu lah, ini masih cloud seed ini. Kita ke bui cloud lagi, bui cloud. Nah, kita teriak-teriak aja. Seal cloud seed 5/1. Seal cloud seed 5/1. Adakah yang mau beli? Chip cloud seed 5/1. Sell cloud seed 5/1. Beli dong. Sell cloud seed. Kalau di cloud agak berbeda ya metodenya, harus pakai blok dulu. Jangan langsung seed. Terus sabar daki. Sell cloud seed. Sell cloud seed 5/1. Sell cloud seed 5/1 at insom. Ya langsung ke sana gitu.
silk road seat lagi. 5/1 at insom. Insom. Beli dong, dibeli. Udah dibeli belum? Kita cek ya kalau dia udah dibeli. Silk Road Seat 5/1 at Insom. Dibeli kagak? Dibeli pastinya dong, dibelilah. Oh, 9 Cloud 9. Silk Road Seat 5/1 at Insom. Satu kali lagi. Ya udah. Kita ke balik ke Insom lagi. Apakah udah laku ini, guys? Belum. Belum habis. Wadah diborong, guys. Sisa 600. Dia beli sekitaran 2000 ya. Mantap. Setidaknya modal kita udah balik nih. Udah baliknya apa belum? Oh, sedikit lagi. 497. Dia beli lagi balik modal. More please. Yes. Plus plus. Kok 8H? Okay. We all please. Yes. 17/1. Biar profit lah. Dibeli semua lah situ semua. Dibeli semua. Nice banget. Ini berapa lagi? Udah 15, mantap. Udah balik modal, malahan ini jadi 3 kali lipat. Mantap. Gua beli 8400, spendnya 497. Yang kita dapat ini malah lebih. Waduh, mau dihabisin. Sisanya gua sumbangin aja cloudnya ini. Kalau dihabisin sampai habis, ini mantap ini. Ini melebihi ekspektasi ini. Dibeli dong, dibeli. Sekali lagi. Mantap, okay. Sisa 60, wadaw, udah nyentuh 16 DL. Buset, spendnya 5 DL doang. Dapat 16. Berarti kita profit 11 DL ini. Dibeli sampai habis ini. Astaga, dibeli sampai habis, cuy. Dihabisin dong. Mantap jiwa. Okay, bisa satu dikasih aja ini, MT. Iya, kasih aja ini. Ini satu kita kasih aja. Karena dia sudah memborong, kita kasih aja ini satu. Okay. Ambil aja ini satu. Okay, habis sudah awan kita. Dan kita profit 16 DL, 21 WL. Dari yang kita keluarkan 497 WL, 4 DL 97 WL. Aduh, profitnya 3 kali lipat ini malah jadi ini yang kita dapat. Mantap ini. Okay guys, segitu dulu dari profit awan untuk di series Gotopia kita kali ini, BL2BGL. Dan jangan lupa untuk kalian tetap setia menonton dan tetap
Stay di Grimjo Channel karena akan ada giveaway nantinya jika kita telah mencapai 2000 subscriber. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, yang udah nonton, silakan di subscribe tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya dan tanpa pajak, guys. Ayo di subscribe rame-rame biar kita cepat menuju 2000 dan kita cepat giveaway. Dan jangan lupa untuk di-share video-videonya agar semakin banyak yang nonton dan semakin banyak yang men-share juga, dan ini kita bisa nobar, guys. Bukan cuma Piala Dunia atau Piala Euro yang kita nobar, tapi kita nobar YouTube juga. Oke, guys, sampai di sini dulu ya. Nama saya Grimjul and see you in the next series. Bye bye.